Halo sahabat sehat, mengandung eugenol, minyak astiri, tanin, sinamaldehid, kalsium, oksalat, saproli, zat penyamak, dan damar. Kayu manis atau cinnamon, salah satu jenis rempah-rempah yang memiliki khasiat tinggi untuk kesehatan tubuh. Berikut manfaat yang bisa kamu rasakan dari khasiat cinnamon atau kayu manis untuk kesehatan tubuh. Mengontrol gula darah. 1 gram kayu manis diketahui bisa menurunkan tingkat gula darah, trigliserida, kolesterol buruk, dan kolesterol total pada pasien diabetes. Anti-infeksi. Hal ini karena adanya komponen anti-infeksi natural. Dalam berbagai penelitian, kayu manis terbukti efektif menghilangkan bakteri H. pylori yang dapat menyebabkan sakit maag dan berbagai jenis penyakit lainnya yang disebabkan bakteri. Meningkatkan fungsi otak. Aroma kayu manis juga bisa meningkatkan proses kognitif seseorang dan membantu dalam hal berkonsentrasi, mengingat, dan kecepatan bekerja. Manfaat lainnya yaitu dapat menurunkan kolesterol. Dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Sebuah penelitian yang dilakukan di University of Texas menunjukkan bahwa manfaat kayu manis dapat mengurangi proliferasi sel kanker. Bersifat menghangatkan, kayu manis biasanya digunakan oleh pengobatan tradisional Cina pada orang yang terkena demam atau influenza. Dapat mencegah penggumpalan darah. Minyak yang dihasilkan oleh kayu manis dipercaya bisa mencegah darah untuk menggumpal. Kayu manis juga mengeluarkan asam lemak anti peradangan yang disebut arachidonic. Asam lemak ini kemudian mengurangi radang dan penggumpalan darah. Meringankan sakit pada penderita rematik. Dalam penelitian yang dilakukan di Department of Internal Medicine menunjukkan, kayu manis juga dapat mengurangi sitokin atau protein-protein kecil sebagai mediator dan pengatur imunitas, inflamasi, hematoposis yang dapat menyebabkan rematik. Menyeimbangkan kadar hormon. Kandungan cinnamaldehid digadang-gadang dapat menyeimbangkan hormon, meningkatkan hormon progesteron, dan mengurangi hormon testosteron pada wanita. Dan juga sebagai antimikroba, peran ini didukung oleh kandungan cinnamaldehid yang terdapat pada minyak kayu manis. Meningkatkan sensitivitas terhadap hormon insulin, menjaga kondisi sel saraf, baik untuk jantung, antioksidan, meningkatkan imunitas, cocok buat wanita, bisa mencegah kram menstruasi. Infeksi bakteri dan jamur. Efek antimikroba pada kayu manis juga dapat membantu mengurangi bau mulut dan mencegah kerusakan gigi. Rutin mengkonsumsi ramuan kayu manis dapat menjadikan kulit tubuh menjadi sehat dan cantik, serta dapat menurunkan berat badan. Manfaat lainnya yaitu dapat mengatasi Alzheimer. Selain kandungan antioksidan yang tinggi, kandungan lain yang terdapat pada kayu manis dipercaya juga dapat menghambat penumpukan protein di otak, yang merupakan salah satu penyebab utama Alzheimer.